What's up everybody, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and spell token. Today in bear market or market crash, it's very very amazing token because spell is breaking out right now. Wow, look at this chart pattern. In the time frame 50 minutes from spell coin, it's very very amazing. I'm speechless about it. Look at this, in the MACD or spell token, it's very very bullish and potential profit huge. Kalau kita lihat di sini guys ya, memang si siapa sih ini namanya, si spell token ini sendiri memang sudah cukup lumayan dan sangat membanggakan ya guys ya, potensialnya untuk ke pump. Dan kita juga sudah agak jarang gitu mereview si spell token ini sendiri, dan kini hadir di price today di bear market ini sendiri dengan langsung menunjukkan potensialnya untuk to the moon, to the Mars, dan potensinya untuk ke depan ya guys ya. Bisa dilihat di sini secara live terjadi pertarungan apakah si spell token ini sendiri bakal di hold atau sudah cukup dengan profit yang segini guys ya. Kalau kita lihat keseluruhan daripada si spell token ini sendiri, di area supportnya sendiri masih sama ya guys ya, di 0.006 ya guys ya, dan sekarang harga di 0.001 berkat pump yang sangat membanggakan. Bisa dilihat di sini candle daripada si spell ini sendiri confirm for breakout. Wow, it's very very nice. Dan untuk potensial target daripada short term daripada si spell token ini sendiri bisa sampai sekitaran di 0.0021 sampai ke 0.0028 ya guys ya, untuk area target profit short daripada si spell ini sendiri ke depannya. Mohon maaf suara juga lagi berisik karena memang sedang ada hujan deras ya guys ya. Dan untuk potensial long term daripada si spell token ini sendiri mungkin kita bisa mendarat di area sekitar 0.005 untuk potensial long term daripada si spell token yang confirm breakout kali ini di crypto crash ya guys ya. Segitu saja update tentang spell token kali ini yang sangat-sangat membanggakan. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam spell token is breakout now.